Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk benarkah DAP adalah puncak orang Melayu menolak UMNO? Dalam PRN 6 negeri, UMNO mengalami kekalahan paling teruk dalam sejarah parti tersebut. Dari 108 kerusi DUN yang ditandingi, UMNO hanya mampu memenangi 19 kerusi DUN di mana 14 daripadanya di Negeri Sembilan. Manakala di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu di mana majoritinya adalah pengundi Melayu, UMNO hanya mampu memenangi satu kerusi DUN di Kelantan. Fakta yang terbentang di hadapan mata jelas memberitahu kita UMNO kini semakin ditolak oleh orang Melayu. Mungkin ianya sangat pahit untuk diterima tetapi itulah realitinya. Benarkah DAP menjadi puncak penolakan orang Melayu kepada UMNO? Persoalannya, mengapakah UMNO semakin ditolak oleh orang Melayu? Kelompok yang mengakui dirinya sebagai musuh UMNO tetapi realitinya masih sangat berahi terhadap UMNO mendakwa kerjasama UMNO dan DAP adalah puncanya. Agak pelik apabila musuh UMNO dilihat membuat postmortem untuk UMNO. Tetapi sebagaimana yang penulis katakan, di mulut mereka mengakui bahwa mereka adalah musuh UMNO, tetapi di hati mereka sebenarnya masih sangat berahi kepada UMNO. Tetapi benarkah postmortem dan dakwaan mereka itu? Kita lihat kepada fakta yang ada. UMNO mula kehilangan kuasa sejak tahun 2018 apabila tewas pada PRU 14. Tetapi UMNO bangkit semula di dalam 7 PRK dan 2 PRN selepas tewas dalam PRU 14. Kemudian sekali lagi UMNO dilanda kekalahan, malah kekalahan yang lebih teruk daripada PRU 15. Dan terkini keadaan menjadi lebih parah dalam PRN 6 negeri. Adakah PRU 14, 7 PRK dan PRU 15 UMNO sudah menjalinkan kerjasama politik dengan DAP? Sekiranya benar dakwaan bahwa DAP adalah puncak penolakan orang Melayu terhadap UMNO, mengapa UMNO kalah pada PRU 14 dan PRU 15? Paling penting, selepas PRU 15, UMNO bukan bekerja sama dengan DAP sahaja, tetapi UMNO bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Di dalam gabungan parti Pakatan Harapan terdapatnya parti PAN dan juga PKR, bersikap jujur dalam mencari puncak kekalahan. Kepimpinan UMNO terutamanya kepimpinan sayap UMNO mesti membuat pos